Harga cabai di Kota Blitar, Jawa Timur melambung tinggi hingga tembus Rp95.000 per kilogramnya. Bahkan harga cabai itu setiap hari berubah dan mengalami kenaikan sekitar antara Rp5.000 hingga Rp10.000. Cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah dalam 2 pekan terakhir membuat harga cabai rawit melonjak tajam. Di Pasar Legi Kota Blitar, harga cabai rawit mengalami kenaikan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dari harga Rp88.000 selama seminggu, kini harga cabai rawit sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Sementara untuk harga cabai keriting, dari harga Rp65.000 kini naik menjadi Rp70.000. Pedagang mengaku kenaikan harga cabai ini lantaran banyak petani yang mengalami gagal panen. Selain itu, cuaca ekstrim juga membuat banyak cabai diserang penyakit porong hingga mengakibatkan cabai mudah membusuk. Cabai rawit di Pasar Legi Rp95, Mas. Rp95.000 per kilogram. Per kilogram. Ya. Kalau kemarin? Kemarin sekitar 88. Jadi kenaikan. Ini sudah 2 mingguan lebih ya, naik ya, terus harganya. Naik terus. Ya. Harganya. Untuk yang merah besar? Merah besar hari ini 65, Mas. Berapa? Sebelumnya sekitar 55, 60. Kalau yang keriting? Yang keriting 70. Itu sebelum dari sebelumnya? Sebelumnya 65. 65. Iya. Ini perkiraan masih terus naik atau seperti apa, Mas? Terus naik ini, Mas, karena bisa, cuaca. Bisa tembus 100.000. Insya Allah bisa. Mendekati Idul Adha, ya? Iya. Itu stok di petani memang menipis ya? Iya. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Penjualan? Gimana? Penjualan ya menurun, Mas. Menurun? Menurun. Berkurang orang-orang? Berkurang, ya. Diperkirakan harga cabai di Kota Blitar akan terus melambung, apalagi dalam 2 pekan lagi Hari Raya Idul Adha akan segera tiba. Dari Blitar, Arif Rusmanto melaporkan.